hadirin, saya mau tanya, jawab sing kompak. Kita saben tahun unggal bulan tiap minggu baca maulid, ada manfaatnya apa enggak? Ada. Ada berkahnya apa enggak? Kerasa nikmat apa enggak? Jangan ditanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selain nikmatnya kisah maulid Nabi, Allah menjamin keamanan kepada umat Nabi Muhammad. Masyikama majma'al maulid yujallil qurub. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, yang maulidnya suka kita baca judulnya Simtudura. Mahlul Qiyamnya itu begitu menggetarkan hati sanubari. Bahkan kalau kita hafal, kita bisa tahu isinya. Saya yakin bapak-bapak yang mahlul Qiyam bukan hanya air mata yang menetes, ruh akan terbang pingsan melihat keistimewaan Nabi Muhammad dalam kandungan syair Simtudura. Masya Allah. Tahu bagaimana bacaannya? Asyraqal kaunub tihajat biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsun wasururun qad tajadat. Allah ya Nabi salam. Sing tarik. Al-Bushra bi sa'adin mustamirin laysa yanfad haythu utina ata'an jama'a al-fakhar al-mu'abad. Allah ya Nabi salam. Kullu hamdin jalla ayah surahul ad idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya sintarik, sintarik suaranya. Ya Allah, begitu nikmatnya kisah maulid Nabi Muhammad. Sampai-sampai ulama-ulama merasakan, orang terdahulu saja Allah berikan jaminan tak kala Nabi masih hidup dan tak kala Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tetap Allah berikan garansi dalam Al-Quran. Kalau kita sering menghidupkan maulid Nabi Muhammad, apa kata Imam Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi? Masih kama majma'al maulid yujalil qurub. Apa kalian tidak percaya? Saya yakin, saya rasakan kenikmatan, keindahan, ketenangan. Bahkan orang yang sedang pusing, orang yang sedang sakit, orang yang usahanya bangkrut, orang yang membawa dosa, apa kata Habib Ali? Orang yang membaca maulid Nabi Muhammad, tak kala berdiri, duduknya akan merasa tenang. Tak kala duduk, berdirinya, setiap kesempitannya akan menjadi kelapangan. Penyakitnya akan Allah berikan kesembuhan. Hutangnya akan diberikan jalan agar bisa dilunasi hutang-hutangnya. Takbir. Allahu akbar.
kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita ikut-ikut mereka? Mereka enggak pernah merasakan ketenangan. Mereka sudah Allah kunci. Hadirin, orang yang tidak mau bersyukur akan kelahiran Nabi Muhammad, demi Allah, dia adalah anak cucunya syaitan. Orang yang tidak mau membaca maulid Nabi Muhammad, anti maulid Nabi Muhammad, demi Allah, mereka adalah anak cucunya iblis. Yang dulu mereka pernah duduk di sorga lantaran sombong, tidak mau sujud dengan nurnya Nabi Muhammad. Bahkan aba wastagbar, mereka sombong, mereka menghina Nabi Adam, sehingga Allah tutup hanya para malaikat, kekasih-kekasih Allah, rasul-rasul Allah, hanya Nabi Adam dan malaikat penghuni surga dan para bidadarinya yang mampu melihat nur Nabi Muhammad. Orang sombong, demi Allah, di dadanya akan Allah tutup hijab, tak akan pernah merasakan kenikmatan duduk di majelis maulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, apa kalian masih kurang percaya tentang keistimewaan maulid? Bukalah itu kitab yang bernama Burdah, yang dikarang oleh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada waktu-waktu yang terkosong kecuali diisi dengan memuji Nabi Muhammad. Begitu indah beliau punya kitab, judulnya Selimut. Artinya apa? Tak kala beliau menukil mengarang itu maulid, posisinya sudah payah dan ripuh, tak sanggup meneruskan cerita Nabi Muhammad. Allah berikan lantaran satu penyakit yang sangat amat parah, setengah badan sebelah kanan itu sudah tak bisa bergerak, mati separuh. Tapi lantaran beliau yakin dengan hebatnya Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad itu tidak mati seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu masih memiliki kemampuan yang Allah sudah berikan kemampuannya, masih bisa menolong orang-orang yang hidup. Imam Busiri yaqobah dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya bermimpi, hadirin, yaqobah. Hah? Apa isi maulid yang beliau karang sehingga beliau bisa melihat Nabi Muhammad? Na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani walhub buya taridu ladhati bil alami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir Ini adalah satu bait yang sangat ajaib dan mujarab. Saya mau tanya kepada antum semua, menginginkan apa tidak bermimpi bertemu Nabi Muhammad? Hadirin, Imam Busiri kasih tiket gratis, dan ini satu garansi dari Nabi Muhammad. Barang siapa yang melihat kuman ra'ani fil manam, melihat aku dalam mimpi, kata Nabi, itu sebetulnya bukan mimpi, itu melihat betul, kata Nabi. Hah? Wa syaitan lam tamatsalu bi, setan enggak akan mampu menyerupai Nabi meski dalam mimpi. Makanya orang yang bermimpi berjumpa Nabi, demi Allah, akan Allah haramkan kulitnya tersentuh api neraka jahanam. Dalam selah-selah ceramah ini ada beberapa ijazah yang saya mau sampaikan kepada anda semua. Pertama, di muqaddimah ceramah ini Al-Imam Muhammad Ba'adiyah
Salah satu anak cucu hadrat Nabi Muhammad yang wafat di tanah haram Yaman, beliau mengijazahkan setiap ba'da sholat 11 kali dibaca. Apa itu? Na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani walhubbu ya'karidu laddati bil alami. 11 kali dibaca, insya Allah, yakin, ikhlas, continue, jangan putus. 40 hari. Yakin, ikhlas, dawam, jangan putus. Berapa kali? 40 kali. Baca burda bait pertama itu ada tulisan. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridu ladati bil alami. Baca 11 kali tiap ba'da salat. Ikhlas, yakin, continue. Modalnya 3. 1. Kedua, ya, yakin. Yang ketiga, terus menerus. Jangan putus 40 hari, insya Allah. Sebelum 40 hari, kalian Allah berikan rezeki bertemu Nabi Muhammad, walaupun sekedar dalam mimpi. Shallu ala Nabi Muhammad. Di bab Na'am sara taifuman, itu kan burda jumlahnya 100 bed lebih. Baru beberapa bed sudah enggak kuat. Enggak bisa nulis, mulut terkunci. Tak ada yang keluar dari air mata ini, habis bercampur dengan darah karena rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pas bed Na'am sara taifuman, jatuh dia punya pena, lemas dia punya dada, terbujur kaku, tak bisa lagi berbicara. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, Nabi Muhammad datang menyembuhkan penyakitnya Imam Busiri. Wa maridin anta aiduhu qad atahallahu bil faraji ya Rasulullah salamun ya Rafi'i asya'ni wat. Ya Allah hadirin, berapa banyak orang yang mendapatkan keistimewaan dari maulid Nabi Muhammad. Imam Busiri melihat keberkahan sehingga diangkat penyakitnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi memberikan satu solusi, dan saya rasakan kenikmatan setelah baca maulid. Setiap penyakit, apa yang saya pikirkan, semua solusi diloloskan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sekedar penyakit, baru sekedar utang, baru sekedar urusan dunia, akhirat saja, orang yang sering membaca maulid kepada Nabi Muhammad telah akan menjadi orang yang paling pertama saf terdepan mencium tangan Nabi Muhammad. Amin. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu terus istiqamah. Jangan pernah putus dan berhenti. Karena apa hadirin? Yang beriman sudah pasti tempatnya di sorga kalau dia yakin dengan maulid Nabi Muhammad. Yang kafir saja dapat jaminan. Tahun lalu mungkin pernah saya cerita di sini, atau kalian lupa atau masih ingat bagaimana jahatnya itu Abu Lahab. Abu Lahab cuma sekedar gembira. Kita tahu biadabnya Abu Lahab. Berkali-kali rencana ma'agna'an humaluhu wa makasab. Ya Allah, kita lihat itu ayat Quran. Sudah jelas dan mantap. Berkali-kali mencoba untuk pembunuhan berencana untuk Nabi Muhammad, menggagalkan dakwahnya, menjegal daripada Islam jangan sampai ada di tanah haram Mekah. Sampai Nabi Muhammad Allah pindahkan, perintahkan untuk hijrah dari negeri Mekah, meninggalkan kota suci ke satu negeri yang sudah Allah persiapkan hadiah akan perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang dulu itu negeri paling sulit, negeri wabak, negeri bala, negeri yang sangat panas, sulit tumbuhan hidup. Tapi begitu Nabi sudah masuk ke tanah haram Madinah,
Allah rubah jadinya Al-Munawwarah, negeri yang bercahaya, negeri yang penuh rahmat, negeri yang penuh berkah. Kita tak mungkin datang ke Madinah, kita tak mungkin ziarah ke tanah Madinah, kita tak mungkin melangkahkan kaki kita ke Madinah kalau di situ tidak ada kekasih kita semua, Habibana wa Maulana Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Idza kana hadza kafiran jahatan. Tidak nyata apabila ini orang kafir saja. Ditabat yadahu fil jahimi mukhallada. Kedua siku-sikunya sudah dipatahkan oleh Allah. Pergelangannya diikat dengan erat dari rantai yang sudah Allah panaskan, panasnya 70 kali lipat daripada apinya dunia. Wa imra'atuhu hammalatal khatab. Istrinya yang bernama Ummu Jamil yang begitu jahat. Setiap Nabi dakwah itu bawa duri 3 karung. Dia sudah lihat kemana arah anginnya Nabi mau dakwah. Mau di gang, mau di jalan, dimanapun Nabi berjalan, berlari, itu di hadapan Nabi tiap saat harinya pasti ada duri yang menjadi rintangan. Kalau Nabi pulang dakwah, entah betisnya kebaret, entah telapak kakinya tertusuk, itulah ulah istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Dua-dua manusia ini sepasang sejodoh. Yang tidak dapat pertolongan hanya Ummu Jamil, yang mendapat syafaat hanya satu Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum masad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berikan hadiah kepada Ummu Jamil yang begitu jahat, yang begitu biadab, yang begitu antagonis, yang begitu kurang ajar, mengganggu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Lehernya nanti akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dari rantai yang berduri terbuat dari api neraka jahanam yang panasnya 7 kali lipat, 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Astagfirullah, api kalau sudah menyala, jangankan api jahanam, api dunia kalau sudah membara, membabi buta, siapa yang sanggup memadamkan? Inna lillahi wa inna ilaihi hatta annahu yaumul ithnaini da'im yakhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad. Sehingga datang kepada Abu Lahab, Allah tidak pandang jahatnya Abu Lahab, Allah tidak pukul rata bagaimana kekejaman Abu Lahab, menggali lubang di samping tempat tidurnya, menjebak Nabi agar Nabi masuk ke dalam lubang tersebut, dikubur hidup-hidup, membantai Nabi, ingin membunuh, ingin memutilasi. Di malam hari begitu datang ke rumahnya Nabi, Nabi sudah enggak ada, digantikan kematiannya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, sepupu daripada Nabi Muhammad. Ya Allah, berkali-kali, dan di antara kejahatan Abu Lahab yang tidak pernah diterima oleh umat, dan umat ini sampai saking bencinya, biarin dah, gak pakai ada keringanan, abadi, mudah-mudahan dikasih neraka yang paling keras buat Abu Lahab. Itu Abu Lahab mengutus orang-orang kafir-kafir Quraisy berdiri di suatu pos-pos, setiap ada tamu masuk, setiap ada orang yang belum pernah mendengar, diviralkan, disebarkan, disiarkan, bahkan ditulis semua dinding-dinding. Muhammad bukan lagi shodiqul wa'dul amin, bukan lagi orang yang jujur, bukan lagi orang yang amanah. Muhammad adalah orang yang sangat bodoh, pembohong, penipu, nabi palsu, penyihir. Inilah gembar-gembor yang selalu disiarkan oleh Abu Lahab laknatullah. Tapi hadirin, Abu Lahab dapat keringanan dari Allah. Kenapa? Yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad. Waktu lahirnya Nabi, di kalangan manusia yang pertama kali gembira dengan datangnya Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad, Abu Lahab orang pertamanya yang kasih kabar dibebasin dari budaknya. Sudah gitu diberikan hadiah, dikasih modal duit, bangun rumah dan buka toko. Subhanallah. Dari kegembiraan Abu Lahab itu, Allah memandang rahmat kepada Abu Lahab. Ya sudah, karena dia gembira di malam Senin, saya kasih dia keringanan.
yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak Allah siksa. Setiap hari Senin tidak dipukul, tidak dicambuk, tidak digebuk, tidak disiram itu mulutnya Abu Lahab dengan timah yang terbuat dari api neraka Jahannam, diistirahatkan oleh Allah. Dari selah-selah jari jemari Abu Lahab keluar air, sehingga Abu Lahab ini bisa meminum air yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Fama dhannu bi abdika natula umrihi bi ahmadan masrurun wa mata muahida. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, kita ini beriman kepada Allah bukan baru, betul? Kita ini beriman kepada Allah bukan ikut-ikutan, betul? Di dalam rahim kita sudah punya syahadat. Keluar dari rahim kita sudah belajar bertauhid kepada Allah. Baru bisa bicara kita sudah belajar mengenal Rasulullah. Di usia 4-5 tahun kita sudah tahu bagaimana tata cara sholat. Di usia balig kita sudah istiqomah, tak pernah ninggalin sholat yang wajib maupun sunnah. Begitu dewasa enggak pernah berhenti kita duduk di majelis taklim. Fama dhannu bi abdika natula umrihi bi ahmadan masrurun wa mata muahida. Orang yang bergembira setiap saat dan waktu selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, hatinya terkait karena cinta kepada Nabi Muhammad, insyaallah pastinya matinya akan husnul khatimah. Amin. Pastinya matinya akan membawa iman. Pastinya matinya akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Penting banget kita ini memperingati Maulid. Karena apa? Ini memang sudah cara ulama-ulama dulu dan enggak bisa ditinggalkan. Sekarang siapa orangnya yang mau dengan sengaja datang ke toko kitab buka sejarah Nabi dengan sendiri? Enggak akan bisa. Sejarah Nabi itu tidak akan pernah nikmat kalau dibaca sendiri. Ya. Sejarah Rasul itu enggak akan pernah seru kalau dibacanya cuma 2-3 orang, enggak. Sejarah Maulid itu akan lebih nikmat apabila dibaca beramai-ramai. Apalagi di Banten ini hadir. Khas. Harga mati enggak akan bisa. Tidak akan pernah bisa ini di Banten ini dipisahkan dari Maulid Nabi Muhammad. Saya ini kalau undangan ceramah di Banten, Masya Allah, tiap masjid pasti baca Maulid. Apalagi lagamnya, lagam-lagam zaman dulu itu. Kalau lagi mahlul qiyam udah aneh-aneh, tapi kita lihat khusyuknya orang-orang dulu. Maulai, maulai, lai, 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 pokoknya begitu udah aneh lagamnya. Ya, bagi kita anak-anak yang kekinian gak enak, tapi bagi mereka yang sudah merasuk ruh Nabi Muhammad akan terasa beda dengan orang yang memandang melihatnya. Bagi kita gak enak tuh lagam. Apa sih ini lagam begini, pos nyelek-nyelek begitu, gak enak didengar. Tapi orang kalau sudah terpaut dengan Nabi Muhammad, gak ada kata gak enak. Semua jadi nikmat, semua semakin enak, semua semakin seru, dan semua semakin tertancap, tertanam dalam sanubari, lubuk yang paling dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad. Makanya hadirin, bagaimana sih kita bisa mengamalkan itu ayat dari Allah? Allah nasihatin kita, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dalam jiwa raga Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang wajib kita contoh. Yang wajib kita contoh ini Yahudi apa Nabi? Dandanannya yang wajib kita contoh, dandanan Yahudi apa Nabi? Dari mulai paras, dandan, laki-laki, perempuan, semuanya ini hadirin. Kita lihat. Orang-orang yang gak pernah baca maulid, yang gak kenal Nabi, udah dandanannya mirip orang Yahudi. Padahal kita tahu orang Yahudi ini orang paling laknat, orang paling kurang ajar, penjajah yang hari ini ya Allah sedang membantai terus menerus. Sudah berapa ribu sekarang yang mati, Ustaz? Ada berapa ribu? Hampir 3.000, 2.000 lebih ya Allah. Tiap hari dibantai itu saudara-saudara kita. Makanya nanti
kita baca Fatihah, angkat tangan, kita minta kepada Allah. Kita enggak punya kekuatan, ha? Saya yakin Ustadz, kita ini enggak punya pesawat terbang. Punya pesawat enggak, Ustaz? Rudal punya enggak? Boro-boro punya pesawat, rudal, petasan korek aja dia beli di pasar 500, enggak punya duit. Gimana mau beli bom? Gimana mau perang? Bagaimana mau syahid-syahidan? Nah, kita enggak punya. Kita ini cuma punya apa? Ad-du'a silahul mu'min. Senjata kita satu, doa. Saya minta, saya harap, saya mohon, jangan sampai kita jadi manusia yang mendapat kutukan Allah, tidak pernah peduli dengan urusan orang beriman. Tidak pernah sedih dengan kematian orang-orang yang beriman. Ya, saya sampaikan ini hadirin. Manusia yang enggak pernah bersedih, manusia yang enggak pernah peduli, manusia yang cuek, umat Islam yang hari ini saudaranya sedang berjuang, mereka tidak ada doa sedikit pun pertolongan yang keluar dari lisan kalian, maka dialah orang-orang munafik. Innalillah wa inna ilaihi. Nah, kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad, satu syaratnya, ayo ikutin ulama, baca sejarah bareng-bareng. Rasul ini dikatakan apa? Uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah yang Nabi ajarkan kepada kita? Hadirin, Nabi ini terkenal tergolong manusia yang paling sabar. Tapi kesabaran Nabi ini bukan lepas tangan, difitnah, cicing, ya, dipukul, ditendang, cicing, diludahin, cicing. Hadirin, sabarnya Nabi mengatur strategi. Kita lihat, Nabi hijrah dari tanah Mekah ke Madinah, bukan kabur lari dari masalah, enggak kayak orang-orang yang perang lari dari medan perang. Makanya Nabi katakan, di antara dosa yang paling besar minal kabair dari umat Nabi Muhammad, tak kala negerinya diserang oleh orang-orang kafir, mereka keluar dari negerinya untuk mengungsi mencari keselamatan hidup. Gak boleh, haram. Minal kabair, di antara dosa besar umat Nabi Muhammad adalah lari dari medan perang. Makanya kita lihat orang-orang Palestina, ya Allah, mereka berebut syahid. Kenapa? Tak kala itu bom berjatuhan, ya Allah, yang mereka lihat bukan bom, mereka lihat itu rahmat dari Allah. Sorga pintunya terbuka seluas-luasnya. Makanya anak-anak kecil kita lihat, ada yang pakai ketaprel, bayangin, masuk di akal apa enggak? Tentara bawa perisai baju yang anti peluru, dengan helm bajanya, dengan tank bajanya. Cuman apa, mereka sambil ketapel-ketapel pakai batu-batu yang enggak jelas. Tapi karena yakin kepada Allah, itu orang kafir terpukul mundur, hadirin. Secanggih apapun, apapun siap siasat yang mereka sudah persiapkan untuk apa namanya, genisasi, menghancurkan, membunuh, membantu genosis umat Islam, membunuh, membasmi umat Islam, tetap kalau kita yakin ada, pasti akan pertolongan Allah untuk memenangkan Palestina. Takbir. Kita lihat canggihnya orang-orang kafir tuh hari ini. Dia punya Iron Dome. Tahu Iron Dome? Iron Dome itu seperti perisai yang enggak bisa terlihat kasat mata.